ada dua jalan selepas disempurnakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang tak masuk neraka, sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Ha, nak tengok berjaya tak berjaya, bukan di sini bang. Dunia bukan lambang kejayaan. Okay, dunia bukan lambang orang ni berjaya ataupun tidak. Akhirat, apa dia berjaya yang sebenar? Berjaya yang sebenar ialah tidak masuk neraka, sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz. Tuan-tuan, malam ni, hari ni ingat elok-elok. Faz. Fa alif zai. Faz. Aku nak jadi faz. Golongan faz. Apa dia faz? Berjaya. Apa dia golongan berjaya? Masuk syurga. Tak masuk neraka. Sebab hari ni manusia memberikan gambaran berjaya. Waktu dia hidup dalam dunia, macam-macam gambaran berjaya. Ada yang gambaran berjaya diangkat menjadi pelakon terbaik. Terima kasih, Mak. Terima kasih pada semua peminat. Tanpa sokongan anda, saya tak berdiri di sini. Ya ke berjaya, tuan-tuan? Lepas-lepas jadi pelakon popular, terus orang tak ambil pelakon. Berapa ramai yang jadi macam itu? Berapa ramai tuan-tuan yang dikatakan berjaya? Saya adalah orang hebat berjaya. Saya pemain bola sepak yang berjaya. Cuba tuan-tuan tengok, berapa ramai sekarang ni yang pemain bola sepak susah? Yang jadi gemuk pun ada. Yang jadi perut boroi pun ada. Yang macam-macam keh pun ada. Tak berjaya juga. Ada yang kata, ustaz, saya telah berjaya sebab mendapat 11 A dalam peperiksaan. Waktu periksa kau berjaya. Mari umur 24 tahun, sekarang dalam pusat serenti sekarang. Isyak ladah pula tuan-tuan. Ada yang mengatakan bahawa saya orang berjaya. Harta saya banyak. Rumah saya banyak. Kereta saya banyak. Duit saya banyak. Isteri saya pun banyak. Rupa-rupanya kena tangkap pasal rasuah. Berjaya apa tuan-tuan? Sebab itu, kejayaan bukan di sini. Kejayaan yang hakiki ialah masuk syurga. Tuan-tuan, kita anak-anak kita ambil UPSR. Anak-anak kita ambil PT3. Anak-anak ambil SPM, STPM. Ada yang seronok anak dia lulus. Ada yang tak seronok anak dia dapat 9E. Dia marah dekat anak dia. Orang lain 9A, engkau 9B. Apa? Bodoh. Dia panggil anak bodoh. Suami kata janganlah panggil dia bodoh. Yelah, apa lagi? 9B. B tu kan bodoh, bahlul, bengong, bangang. La ilaha illallah. Suami kata jangan cakap anak macam itu. Yang kamu marah sangat pada dia tu buat apa? Dan buat dia nak buat 9E, kalau awak marah dia, tak ada yang bertukar jadi 9A. Abang masuk belah anak. Saya cakap masuk anak. Saya cakap masuk belah anak. Yelah yang aku marah dengan dia sangat buat apa? Yelah abang, kalau dia dapat 9B, saya nak tulis apa dalam Facebook. Tahu? Kalau dapat 9A, bolehlah saya tulis. Bang, ni dunia bang. Akak-akak depan saya ni, SPM tak ada pun 9A. Tapi pergi umrah 4 kali dah. Allah bagi rezeki dah. Rumah ni, di Lukut ni satu, di Kota nombor satu. Dua rumah Allah bagi. Tak ada SPM 9A pun. Kereta ni tengok parking dulu. Kereta panjang satu, kereta pergi pasar Kemetok satu. Ada satu lagi belakang rumah dia, kereta sorong. Minggu lepas, tempah lagi satu kereta dekat farmasi, wheelchair. Tak
ada SPM 4 kereta Allah bagi, apa masalah? Rezeki bukan pada sijil. Rezeki dari Allah. Tetapi lambang peperiksaan dia berjaya, usaha dia. Kalau dia berjaya, teruskan. Kalau dia gagal, ini bukan penutup.